go. Kali ini ke kiri. Kalau pada video sebelumnya itu ke kanan, ini ke kiri. Biasa saya menyebutnya jalur alas bawah. Medannya nggak se ekstrim yang kanan, tapi di sini view-nya nggak kalah cip. Ini masuk dukuh kali sawah Desa Panggungan Sri. Gas, gas, gas. Ini masih dusun kali sawat. Bentar lagi trek Trabas Alas Bawor. Jalurnya masih jalur sawah normal. Ini merupakan tembusan ke Pangurejo, dan trek ini favorit saya selama PSBB maupun PPKM. Berkali-kali saya lewat trek ini, salah satunya ketika melekuk. Nah, itu terjadi karena malam sebelumnya itu hujan. Saya paksakan di sini pakai landing taksi. Ya udah jatuh, kepleset-pleset. Landing taksi saya itu ban 20-an. Profil 175, lumayan enak dipakai di tempat-tempat seperti ini. Tapi saya kasihan karena dia seli ya. Jadi kalau lewat jalan-jalan bawaan gini ngetrek cenderung lebih pelan. Trek Alas Bawor. Kalau di trek gravel sebelumnya itu tanaman cenderung ke tebu, kalau di sini cenderung ke cabai atau cabai sama jagung. Jadi memang segmennya beda. Pak, hampir nggak pernah lihat saya selama
WFH satu tahun di rumah ini. Di sini nanam tebu. Ya, kalau enggak jagung ya cabai itu. Ini pakai profil 150 sebenarnya tidak terlalu nyaman, tapi masih bisa. Sedangkan untuk gerobak ini sebenarnya lebih ke arah gerobaknya road, bukan gravel, karena dari segi harga gerobaknya gravel itu lebih mahal. Beberapa saat sebelum waktu milih-milih itu, ini saya dapat di harga 200-300an tuh. Kalau gravel itu 800 ke atas kalau yang profiler, apalagi yang Ricci Beacon itu keren sangat. Tapi ya itu, lumayan mahal. Oh, dari ganti bentuk. Kalau menurut saya di jalur gravel ringan seperti ini bisa lebih cepat, sedikit lebih seru, namun lebih banyak capek. Tumbuhannya alas Panggung Rejo, penghubung Lodaya Panggung Rejo. Masuk lagi. Seru juga ya, teman-teman cyclist gravel seperti ini. Tetap tenang. Tetap tenang and cool. Di masa PPKM darurat seperti ini, paling enak mah gue sendiri ya. Meskipun juga masa-masa biasa saya juga jarang gue bareng. Jalannya masih relatif lebih mudah ya daripada jalan yang trek gravel Panggung Asri Gedung Ungu. Nah, ini masih isi lah. Ini jalur balik lagi.
pemandangannya ya. Ini beberapa ada pohon jati, yang di bawahnya ada bekas-bekas ketela, cabai seperti itu. Berbukit-bukit, jadi kalau trek di sini tuh memang sedikit naik turun. Nah, itu ada gaplek, ketela, yang dia apa itu dikupas terus dijemur. Baik teman-teman cyclist, jangan lupa ya untuk like, dan bagi yang belum subscribe untuk subscribe channel Kritnoy. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.